Diduga mabuk berat akibat pesta minuman keras oplosan, dua pemuda di Malang, Jawa Timur tewas tersambar kereta api. Dua pemuda tanpa identitas ini bahkan sempat terseret sejauh 10 meter. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad dua pemuda yang tewas akibat tertabrak kereta api Malioboro jurusan Malang, Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi di persimpangan kereta api di Jalan Stasiun Tubun, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelumnya dua pemuda yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan warga dalam kondisi tewas di tengah rel kereta api. Bahkan keduanya sempat terseret sejauh 10 meter dari tempat ditemukannya barang-barang milik keduanya, termasuk dua botol minuman keras oplosan yang diduga tengah mereka konsumsi. Sekitar kurang lebih jam 4. Jam. Mabuk orang ini. Rupanya anu Pak, jarang ke tarah. Usai melakukan olah TKP, kedua jasad langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.